Masa yang kedua, apakah Pulau Pinang mampu untuk melakukan kebangkitan? Melis mempersisirkan peluang mereka untuk melakukan try yang kedua. Kesilapan yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain mereka menyebabkan knock-on memberikan peluang turnover untuk pasukan Pulau Pinang sekarang ini menguasai permainan. Kerana tangkapan ataupun pemain pasukan Pulau Pinang tidak melepaskan bola apabila terjatuh. Sambil itu kecederaan pula dialami oleh pemain Perlis yang terpaksa menerima rawatan. Jadi pastinya pertukaran, kecederaan yang agak serius juga dialami sebentar tadi. Kita perhatikan bagaimana insiden itu terjadi. Jadi kesilapan pemain Pulau Pinang yang lambat untuk melepaskan bola. Jadi Perlis dalam kedudukan yang baik. Satu serangan yang cukup cantik dilakukan sekarang ini. Bagaimana satu lagi try lepas dari kawalan. Jadi try yang kedua berjaya dilakukan oleh Perlis. Rosi Muhammad Hakim. Muhammad Harik Hakim, Muhammad Zahir dari sebelah luar. Jadi mata terus meningkat dan satu conversion yang tidak sempurna, miscue tadi. Sepakan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Afiq Zamzani. Muhammad Afiq Zamizan gagal untuk menambah dua mata. Jadi hanya lima mata mereka miliki. Dengan tujuh mata di depan.
peluang untuk Pulau Pinang ialah melakukan try dan juga conversion. Itu sahaja pilihan yang mereka ada. Knock on. Tangkapan yang melantun ke depan memberikan peluang sekarang ini untuk Perlis. Jadi Perlis mahukan skram. Apakah helah yang akan mereka gunakan kali ini untuk terus menutup ruang? Hanya satu drop goal ataupun try mematikan semula peluang pasukan Pulau Pinang untuk melakukan kebangkitan, khususnya pada 2 minit setengah yang terakhir ini. Jadi menarik gerakan, turnover peluang untuk Pulau Pinang sekarang ini. Mereka bernafas semula. 2 minit setengah yang terakhir. Mampukah Pulau Pinang merencanakan sesuatu? Masih lagi dalam permainan. Tackle yang baik. Tidak ada sokongan dari pemain-pemain Pulau Pinang sekarang ini. Jadi try, turnover. Sambil itu, kepantasan pemain pasukan Perlis mencuri peluang. Dikala peluang itulah untuk Pulau Pinang kembali mengatur gerak. Tapi pemain ini yang cukup lincah. Try yang ketiga, Asrul Cik Muhammad Asrul tadi yang melakukan try ketiga. Jadi tertutup sama sekali peluang untuk Pulau Pinang melakukan kebangkitan. 19-5, tambahan 2 mata untuk Perlis mengesahkan pungutan mereka. Jadi tidak ada peluang sama sekali untuk Pulau Pinang bangkit. Berbaki 1 minit setengah. Sukar. Itulah yang harus dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Mereka memerlukan 2 conversion, 2 try. Jadi masih lagi dalam kawasan sendiri untuk Pulau Pinang. Mereka bermula dengan garang, tapi sekarang ini Perlis pula yang bijak mendapatkan peluang. Sambil itu offside pemain pasukan Perlis. Line out untuk mereka. Line out Perlis. Perlis mendapatkan try yang terakhir kali ini. Sekali lagi gerakan yang cuba dilakukan oleh Haziq dan try yang keempat. Jadi baik pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Haziq Hakim, Muhammad Zahir. Kita perhatikan bagaimana larian dari luar gagal sama sekali disekat oleh Muhammad Faiz Izzuddin dari Pulau Pinang. Membolehkan Perlis sekarang ini dari sudut yang sukar untuk melakukan conversion. Jadi hanya satu try, try keempat yang terakhir tadi tanpa tambahan 2 mata. Bagi membolehkan sekarang ini pasukan Perlis meraih kemenangan yang pertama dengan keputusan 24 berbalas 5 mengatasi Pulau Pinang dari Stadium Rugby Perak. Jadi kita kembali semula untuk berehat seketika.